Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Desa Kepuh Klagen, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Di sini kita akan mencari sebuah situs Pithecanthropus mojokertensis, yaitu situs di mana manusia purba pernah tinggal di daerah sini. Arah utara adalah tujuan kita. Yuk, kita ke sana. Rumah bambu di sebelah jalan raya ini merupakan salah satu petunjuk bahwasanya kita sudah berada dekat dengan situs Pithecanthropus mojokertensis. Dan tepat di sini ada tanda panah menunjukkan bahwa situs Pithecanthropus ada ke arah timur 100 meter. Ya, nanti kita ke sana untuk mencari situs Pithecanthropus mojokertensis. Lanjut ikut kita menelusuri situs manusia purba ini. Oke. Yuk. Dan setelah 100 meter ini di belakang saya, ya tepat di belakang saya sudah tampak ada sebuah situs Pithecanthropus. Seperti apa situsnya? Yuk ikut kita ke sana. Oke. Ya, bisa kita perhatikan baik-baik. Di belakang sana ada sebuah bentuk bangunan putih yang saya juga belum tahu seperti apa itu. Untuk lebih jelasnya, ikut kita. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Thank you.
Dan inilah situs yang kita cari-cari, situs Pithecanthropus mojokertensis. Karena tidak ada orang sama sekali, maka tidak ada narasumber yang bisa kita mintai keterangan atau informasi. Jika ada yang penasaran, silakan datang langsung ke lokasi. Sekian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.